Saya 100% percaya kepada kepolisian Republik Indonesia. Lalu jangan takut lapor polisi. Kalau dulu ada tagline percuma lapor polisi, sekarang jangan takut lapor polisi. Kita ingin membalikkan lagi kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Salah satunya adalah program yang dibuat oleh Polri, yaitu Jumat Curhat. Mungkin program ini pada dasarnya sudah dilaksanakan oleh para babim dan kapolsek di jajaran, tapi tidak secara terstruktur dan terprogram. Mereka memang ada laporan-laporan terkait dengan sambal dan lain-lain. Tapi mungkin dengan dibuat suatu konsep yang lebih terarah, mudah-mudahan apa yang selama ini menjadi hambatan dari masyarakat yang tidak disampaikan kepada kita, ini bisa kita ketahui. Sebetulnya curhat itu nggak perlu hari Jumat, boleh tiap hari. Ya, polisi itu kemana curhat? Ya, kapan aja datang ke tempat kita, mau mengajukan apa aja masalahnya, kita siap terima. Kita akan layani masyarakat. Karena memang kehadiran kami di sini adalah untuk melayani Bapak dan Ibu sekalian. Untuk usia 60 tahun rata seperti saya, pengurusan sih lebih mudah, syukur berlaku seumur hidup. Ini yang pertama. Saya sudah lama menurut saya, tapi kemarin ada kasus itu yang kemarin dicat itu, alhamdulillah sudah juga. Saya bangga sekali dibilang kalau sudah percaya 100%. Ya, terima kasih sekali lagi Jawa Tuhan. Tapi apapun hasil survei itu menjadi pemacu semangat kami. Kami tidak akan patah semangat, ini malah kita mau maju, kita udah lebih bersemangat. Tambah lagi statement dari panjenengan, bikin kita tambah semangat. Nah, tapi insya Allah kami tetap kami sampaikan anggota supaya bisa berbaur dan juga aktif di acara RT atau RT.